Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, amin. Baik, di video kali ini kita akan belajar menggunakan website sekolah SMP IT Al-Madinah ya. Langkah pertama, buka smpitalmadinah.sch.id ya, seperti ini. Lalu selanjutnya, sebelum kita melangkah ke materi ya, dianjurkan, diwajibkan kalian untuk login dulu ke Office 365 sekolah seperti ini ya. Diklik. Nah, lalu di sini kalian diminta sign in seperti ini. Sign in. Gunakan akun yang sudah diberikan oleh sekolah, wali kelas misalkan. Misalkan seperti ini. Ya. Login. Seperti ini, lalu klik next. Nah, di sini ada password ya, yang harus kalian isi. Passwordnya sudah diberikan oleh wali kelas. Oke. Contoh ya, kita login. Oke, masuk ya. Ini klik yes aja. Selesai. Setelah masuk ke akun Office ini ya, kita kembali ke halaman website utama kita. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ya, kalian pilih KBM. Nah, di KBM ini kalian tuju kelas yang kalian sedang ampuh ya di sini. Misalkan kelas 7. Nah, lalu di sini pilih mata pelajaran bidang studi yang akan kalian ikuti atau kalian kerjakan ya. Misalkan di sini mapel informatika dipilih. Nah, lalu di sini muncul ya kelas informatika kelas 7 misalkan. Kalian pilih seperti ini. Nah, setelah itu sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran, diwajibkan untuk kalian mengisi absen seperti ini. Isi nama lengkap kalian di sini ya. Misalkan ini, lalu kelasnya kelas berapa kalian pilih, misalkan kelas 7. Nah, terus tanggal seperti ini, tanggalnya dipilih. Oke, setelah itu kalian bisa menyaksikan ada evaluasi, misalkan ada evaluasi, dan evaluasi ini tergantung dari setiap mapel yang kalian tuju. Oke, terima kasih, cukup mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.